menyebabkan untuk kita keluar dan kemudian menilai siapa pernah cakap macam tu, siapa pernah buat macam tu, lalu kita letak label ini potential kapir. Kita pernah tengok, saya tak mau sebut nama, ada pelakon luar negara di Malaysia, saya tak pernah tengok lagi, wallahualam, yang dia berlakon watak kafir dan dia sujud dan menyembah berhala. Nah, itu lisan dia. Lisan, tapi ini perbuatan. Itu yang kedua. Perbuatan dia. Lisan dia tetap mengaku Muslim. Dia tetap pergi umrah, tetap pergi haji. Tetapi perbuatan dia, dia sembah pada berhala. Nah, perbuatan dia ini telah kufur. Hati dia tak mengakui. Dia tak mengaku berhala Tuhan. Tetapi dia melakukan. Perbuatan dia telah melakukan sesuatu yang kufur. Dan yang ketiga, dia tak cakap. Dia tak buat. Tapi hati dia, dia meyakini adanya Tuhan lain selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati dia, dia tak percaya. Benda ni tak dilafazkan. Itu juga boleh menjurus kepada seseorang itu boleh keluar daripada Islam. Jadi tugas kita, sekali lagi saya tegaskan tuan-tuan dan puan-puan, saya bawakan topik ini bukan untuk kita keluar dan kemudian menilai siapa pernah cakap macam tu. Siapa pernah buat macam tu? Lalu kita letak label ini potential kapir. Tak. Ini adalah satu topik untuk kita ada kesedaran tentang tanggungjawab kita bersama.